Bersua kembali. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Johor merampas 23 kilogram syabu, 2,000 pil ekstasi serta 90 biji pil Element 5 bernilai hampir RM1.33 juta di perairan Muar 5.30 minit petang semalam. Dadah berkenaan ditinggalkan di atas sebuah platform perangkap ikan pada jarak 3.0 batu nautika barat daya Parit Jawa. Pengarah Maritim Negeri Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata, kesemua syabu disembunyikan dalam 23 bungkusan teh Cina, manakala pil ekstasi dan 9 papan Element 5 disembunyikan dalam satu bungkusan putih. Sedikit dipercayai menjadikan platform berkenaan sebagai transit sebelum diambil pihak lain untuk dihantar ke destinasi. Peti 85 membuat tinjauan di kawasan yang berkenaan itu. Sama ada kemungkinan ada pihak yang akan mengambil dadah tersebut. Tetapi setelah lebih kurang satu jam berada di kawasan tersebut dan memerhatikan keadaan itu, didapati tidak ada sebarang vessel, pergerakan vessel yang cuba mendekati dan sebagainya. Mungkin mereka juga menyedari bahawa dadah tersebut dipantau. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan Maritim Johor telah merampas dadah bernilai RM7.95 juta menerusi 7 operasi dari Januari hingga semalam.